terpaut usia yang cukup jauh ternyata tidak membuat dia ragu untuk melamar Yasha, wanita yang belum pernah dipacarinya. Pertemanan yang sudah terjalin selama 1 tahun ternyata membuat dia ini yakin untuk meminta Yasha sebagai pendamping hidupnya. Hadiah luar biasa pun sudah dipersiapkan. Nah, seperti apa surprise lamaran yang akan diberikan Dias untuk Yasha? Ini dia. Gabungin kalau kurang ntar tinggal tarik. Thank you banget, di sore ini gue seneng banget nih bisa, kita seneng banget bisa nemenin kalian. Tapi ada satu hal yang pengen kita ucapin, spesial banget. Kita bakal kasih lagu yang spesial buat Yasha. Yasha, kita ngucapin Yasha. Oke, ada lagu spesial buat Yasha. Kita ngucapin selamat ulang tahun buat Yasha yang ke-19 tahun. Selamat ulang tahun ku ucapkan. Sambutlah. Awas deh nengok belakang. Selamat ulang tahun untuk kamu. Panjang umur di dalam hidupmu. Terimalah kado ku buat kamu. Ku persembahkan lewat lagu selamat ulang tahun ku ucapkan. Panjang umur di dalam hidupmu. Selamat ulang tahun untuk kamu. Panjang umur di dalam hidupku. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tapi selain ini ada lagi yang spesial buat Yasha. Kita lihat deh. Ini lihat dulu. Audionya nggak keluar nih audionya. Ketika proses pelamaran sedang berlangsung, saya dan tim sangat panik karena ada kendala teknis. Di mana suara pada video Malik and the Essential ternyata tidak terdengar. Ini. Kok nggak kedengeran suaranya? Pada saat video Malik and the Essentials itu dimulai dan suaranya gak keluar, rasanya saat itu Tem bingung, gak tahu mesti gimana, pokoknya hampir mati gaya deh, suaranya gak keluar. Setelah tim berusaha mengatasi masalah pada audio, akhirnya saya lega. Karena suara pada video Malik and the Essential akhirnya terdengar. Lihat. Yeah.
17 tahun kita kenal, terus 18 tahun sampai sekarang 19 tahun. Dari pertama ketemu, Teteh bawa kamu ke ulang tahun temen aku udah yakin banget sama kamu. Dalam Islam kan ada 4 syarat untuk mendapatkan wanita, terus kamu memenuhi 4-4-nya. Jadi udah gak ada alasan lagi buat aku untuk gak ngejadiin kamu istri aku. Nah, terakhir, mau gak kamu jadi istri aku? Nikah sama aku mau gak? Setelah kita udah sama-sama setahun, udah banyak juga yang kita lewatin, aku udah makin kenal kamu. Kalau kamu bilang kamu gak ada alasan untuk lamar aku, kayaknya aku juga gak ada alasan untuk nolak kamu. Jadi? Yes, I do. Oh. Dari Marikan Essentials, ucapin selamat ulang tahun, semoga berbahagia ya. Dan semoga ini kejutannya bisa jadi kado ulang tahun kamu. Yasha, selamat ya, DSC udah diterima. Kamu yakin? Coba pikirin lagi ya, nanti coba kabarin aku lagi ya. Terkadang rasa cinta bisa tumbuh dari sebuah persahabatan. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silahkan kirimkan biodata dan kisah menarik kamu dengan pasangan kamu ke email kami di melamar@etedia.co.id. Karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak.